Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MotoGPN kali ini akan menemani kalian semua dalam memainkan game MotoGP 2013. Untuk itu, sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, kali ini sudah masuk ke video kedua dari channel YouTube MotoGPian. Seperti yang kalian lihat di layar, MotoGP 13 ya benar-benar membangkitkan nostalgia kalian ya. Ini udah tahun berapa mainnya MotoGP, yang tahun kapan ya. Langsung kita press enter. Nah, please wait. Oke. Di sini sebelumnya mungkin aku akan perkenalan. Ya mungkin perkenalan dari yang menu-menu yang ada di sini ya. Habis itu nanti kita langsung ke inti videonya. Soalnya kan belum apa ya, baru awal-awal video ya, jadi masih perlu adaptasi dan segala macam. Sedikit sih perkenalannya, seperti kayak di ini ada instant race. Kalau di apa, instant race itu caranya kayak di game-game itu langsung masuk, pokoknya bodo amat pakai tim apa segala macam. Nah, pokoknya instant race langsung tanpa milih rider, track, segala macam. Pokoknya kita harus siap, gak siap harus mau pakai yang dipilihin sama gamenya. Di sini Grand Prix ya, nanti kita akan milih Grand Prix ya kalau mau main. BTW kalau mau request monggo silakan ya, jangan sungkan pokoknya ya. Oke, di sini ada championship, karir championship, kurang tahu sih, belum pernah soalnya. Ini karir ya, karir lah, gak usah aku jelasin panjang lebar. Nah, di sini multiplayer, tapi kayaknya di sini setahuku multiplayer di sini rusak ya. Multiplayer yang sesungguhnya ini di split screen. Oke. Multiplayer ini kayak rusak gitulah, nggak bisa, nggak tahu kenapa. Di sini ada my GP dan option. Mungkin ya sangat singkat ya, bener ya. Karena kita langsung mau langsung ke inti videonya. Nggak sabar kita untuk masuk ke inti video. Di sini kita langsung ke Grand Prix. Oke, masih level 1 lah. Oke, kategori sini ada MotoGP, Moto2 sama Moto3. Ya, kita pilih MotoGP lah ya. Kita nggak kenal Moto2 sama Moto3 ya. MotoGP. Di sini rider mode loh, sudah disambut oleh The Doctor, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa mungkin ya. Lah, ini official rider sama custom rider, tapi kita pilih official rider aja deh. Di sini aku sebelum record sudah pengen bener-bener mainin satu pemain ini ya. Mana sih? Jorge Lorenzo, The Doctor. Kita tidak akan pakai yang hebat-hebat dulu. Ini unlock, level 55. Mengkes no dek. Kita masih level 1. Ya, mungkin kalau memang request apa, boleh requestnya nanti karir, bolehlah untuk menamatkan ini sampai level 55, boleh ya. Request dari kalian silakan, mau main apa, pakai rider apa, di track mana, silahkan pokoknya ya. Retro Smith Bench Peace 56, ya Allah, mana sih Bautista kekunci, masih unlock ya, starring. Tapi bukan ini juga ngakak sih namanya, tapi bukan ini. Hiroshi orang Jepang, Alex Espargaro, dia yang itu enggak sih yang muter pas si sirkuit Mandalika, yang muter-muter kan kayak ilustrasi muter-muter botol atau apa, terus habis itu jatuh, itu enggak sih? Kayaknya sama ya. Colin Edwards, Corti, Petrucci, nah ini dia. Lucas Pes. Ini. Saya tidak berhenti untuk tertawa. Oke, ya. Lucas Pes. Apa ke hidungnya Pes? Oke. Udah cukup, nanti malah kelamaan gak jadi main ya. Lucas Pesek 27 umurnya, race 118
2 kali win. Poles tuh apa ya? Gak tahu aku. 3. Oke. Nomor pakai nomor 52. Lukas Pesek. Kita akan pilih Le Mans. Oke. Kita pakai sirkuit default ya. Di sini panjangnya 4185 meter, record ya, kalian bisa baca sendirilah. Di situ ada tulisan Dani Pedrosa. Mungkin sirkuit Le Mans ini dijuari oleh Dani Pedrosa 2008 ya. Wah, mantap. Kita langsung oke saja. Di sini rider and track, kita race option dulu sebentar. Ini di sini 7 lap sangat mengerikan ya. Kita mencoba 3 lap aja lah. Kayaknya kalau 7 lap tuh kelamaan. Di sini on re-race full weekend qualifying and race only. On re-race aja ya biar langsung gas kan. Ini kita pilih easy dulu. Kan kita nggak tahu nanti hard. Jangan langsung hard, kita belum nyoba ya. Easy dulu lah. Weather kondisi clear, cerah, baik damage. Kita pilih like to EV off. Kita coba EV like aja deh, coba ya. Mas, aku nggak tahu sih ini fungsinya buat apa. Tire wear kita pilih on aja deh. Technical problem only all and player. Only all and player. Nah, ini ya, kita pilih all and player. Technical problem technical ya. Ya, kita pilih all and player aja deh, enggak apa-apa. This wheelie flag kita on kan saja. Ini beberapa ada yang enggak tahu sih untuk crash optionnya. Baik damage ini buat apa, tire wear buat apa ini ya. Empat ini aku enggak tahu buat apa, jujur. Oke, langsung aja keluar. Keluar weh. Nah, clear Le Mans, di circuit Le Mans 15% length layout 3 laps, race session only race easy standard, basic standard reading arts, kalian bisa baca sendirilah. Enggak usah lama-lama langsung gaskan start race. Lukas Pesek. Oke, ini kita bisa geser-geser ke kanan tadi untuk loading. Ini ada ilustrasi Le Mans, tapi kayaknya terlalu lama deh. Langsung kita skip aja lah. Aku mau nasib penasaran ya, bagaimana kiprah Lukas Pesek. Pesek tuh kalau Jawa tuh hidung ya, hidung tuh pesek mancung lah itu. Bisa-bisa namanya Lukas Pesek ya, dari Ceko. Untung nggak dari Indonesia ya. Kalau dari Indonesia sudah sangat mengerikan itu. Aduh ya Allah, apakah nanti saya bisa fokus untuk kali ini? Oke, okay. Ini adalah penampakan dari sirkuit Grand Prix Le Mans Prancis. Ini kayaknya terlalu kelamaan juga, kita proses aja lah langsung. Oke, okay. Kita di ada go to track, adakah sesuatu? Session info. Oke, okay. Ini adalah untuk session info race. Oke, okay, kita akan lihat dulu untuk ini. Kita Dani Pedrosa peringkat pertama, Carl Kutzlow bisa-bisanya peringkat kedua, diikuti Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, The Doctor peringkat 8 dong. Lukas Pesek. Lukas Pesek berada di peringkat terakhir ya Allah. Boleh ngakak dosa gak sih? Aduh. Oke, kita keluar aja deh. Cukup ya. Oke, kita go to track langsung. Oke. Oh, ini adalah ilustrasi helm ya. Seperti kita. Oh, ini helmnya. Oke, ilustrasinya seperti kita berada di diri Lukas Pesek ya. Bacanya masih kayak bener-bener keberat-beratan. Oke, ini dia untuk susunannya. Pedrosa, Carl Kutzlow. Mantap. Ada Valentino Rossi di 8, Nicky Hayden. Oh, sudah pada foto semua ya, gandeng-gandeng. Pakai topi kebanggaan tim masing-masing. Edwards, Staring, Laverty, Pesek. Ya Allah. Apakah sesuai dengan namanya Pesek? Apakah tidak melawak atau justru melawak kali ini nanti? Bisa berbicara banyak. Wih, apa ini? Pesek. Kita akan lihat dulu deh sebentar. Apa ini kita dihadapkan dengan kita berhenti untuk tertawa namanya. Halo Pesek. Halo. Ngakak lebih ngakak kalau lihat langsung dari belakang. Goyang bumi. Aduh. Yalah langsung lah.
kayaknya terlalu lama. Lululululul. Aduh, saya kok ragu memakai stop berbalasim. Aku yang goyang gitu sih, ya Allah. Lukas pesek, jangan malu-maluin saya nanti ya. Oke, langsung proses lah, terlalu lama juga nih melihat. Udah lah, gak kuat aku. Oke, kita sebelumnya ngatur kamera dulu. Kita posisikan paling jauh aja deh. Paling jauh. Weh, langsung, oke. Ngung, langsung asap dan kebul-kebul. Oke, langsung, mantap. Sangat cepat sekali dari, kalau lihat dari sisi kanan dan kiri sangat-sangat cepat. Oke, Lukas pesek kali ini. Apakah mampu untuk, mampu untuk berbicara banyak? Oke, masih enggak jauh. Kok jendit? Kok ngetrail? Aduh, kayaknya ini lebih banyak tertawanya daripada seriusnya deh. Soalnya udah dari nama. Oke, kita menyelip si siapa itu nomor 24. Hoki deh, gak jatuh. Di depan ada Staring. Oke, Staring. Salip Oh, Ayana, kalau gak salah yang kita salip di peringkat 23 tadi ya. Aoyama, oke, ngeng. Oke. Kita berdua, menyenggol, ayo. Seakan kita terkena karma yang cukup menjengkelkan. Sepersekian detik karma kita berusaha untuk tadi kiranya apa? Kita berusaha tadi untuk menjegal Aoyama, tapi kita yang jatuh sendiri. Karma pesek. Udah lah. Ini apa tuh ngeremnya kok enggak seimbang banget. Woi. Kabut. Kabut. Bentar. Oke, masih apa? Oke, kali ini sirkuit lurus, kita ngetrail dulu. Alah, gak kuat ngetrail lagi. Ayolah ngetrail lah. Pesek, yuk ngetrail pesek. Oke, dengan kecepatan 200-an kita peringkat akhir nampaknya, Bung. Oke, terjatuh untuk yang kedua kalinya. Untung gak cedera ya. Oke, kali ini saya tidak berhenti untuk tertawa karena sudah dari namanya, kelakuannya. Astagfirullah, Lukas pesek. Please, ini ada MotoGP ya. MotoGP ya, belabel. Aduh, ya Allah. Ini mau lap 7 lap kayak gini terus ya. Ya Allah, sangat mengerikan ya. 7 lap kayak gini terus, oke. Mode serius, mode on. Masih bisa, yuk, Lukas pesek serius, yuk. Meskipun susah karena lihat kelakuan tingkahnya. Lihat kelakuan tingkahnya yang super duper memalukan. Oke, nampaknya serius mode on. Oke, mantap. Lukas pesek, mantap. Keluar pit. Wah, tidak jadi. Oke, Dek. Astagfirullahaladzim. Sing apik toh ya. Yang bener. Ayolah Lukas pesek. Oke, lap 2 telah terselesaikan bagi Lukas pesek kali ini, berada di dari map sangat-sangat jauh dari dibandingkan peringkat-peringkat yang terdepan. Yo, kita mulai serius mode on yuk. Siapa tahu nanti kita bisa untuk menyalip salah satunya biar kita tidak malu-malu banget peringkat 24. Start di peringkat 24, finish pun juga peringkat 2. Astagfirullah, lempang dong. Tidak kuat untuk menahan motor. Masih Lukas pesek kali ini. Iyalah, kita pakai Lukas pesek. Ya kan, keluar pit, ya Allah, ya Allah. Warm up tadi
aku udah ragu kok. Sekarang saya akan apa memainkannya sangat-sangat meragukan. Gini mau podium mengerikan. Sangat mengerikan ya. Oke. Okay. Mantap. Oke, okay. Dua pengendara kalah ya. Woi, terpental doang, kasihan. Saya lebih kasihan sekarang, Bung, untuk kali ini. Walaupun dalam hati saya tetap tertawa. Tetap tertawa karena melihat aksi kocak dari si Lukas Pesek kali ini. Wah, ngedrift. Oke. Pesek nampaknya masih technical problem. Apa ini ya? Technical problems. Race over. Kita tidak bisa restart. Kita retire coba ya. Oke, sudah selesai namanya. Retire itu apa artinya ya? Oke, out sama Adria Dovizioso. Ducati, Lucas Pesek, selamat karirmu hancur nak. Di sini out semua. Apa ini kok out pada out nih? Pada out semua. Apa nih? Ben Spies, Dovizioso, Bautista, Carcuzzo tadi yang berada di peringkat 2 pun out. Pada apa? Starring Petrucci. Hanya ketujuh pengendara, Dani Pedrosa, Marquez, Jorge Lorenzo. Nah, ini 4 rider yang mungkin sangat-sangat itu ya, merajai banget ya. Sangat-sangat familiar. Colin Edwards, Corti, Laverty. Oke, langsung proses. Oke, kita tidak mendapatkan apapun di sini. Kita konfirm aja. Oke, berarti usai sudah untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Dan sampai jumpa.